Korban daging tapi ai. 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 Geng, tolong. Aku tak buka apa lampu ni. Aku nak buka lampu ke tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alah, mak pintu ni buka sebelah aku je weh. Buka pintu ni dulu. Tak boleh dia nak aku masuk sana juga. Hello. Hello. Ini berdiri. Tolonglah. Hai. Api bukan api. Ini kan bilik tadi kan. Ini kan bilik tadi ni. Ini kan bilik tadi ni. Bilik lain. Tak boleh. Okay. Okay. I'm done. I'm done. Bunyi apa tu? Ni ke? Sini kot. Bilik apa pula banyaknya bilik? Alah, tak masalah bilik ada bilik, ada pintu. Macam mana orang nak lena privacy tak ada? Pintu sampai ketiga. Lagi orang duk tengah buat apa-apa kan. Seorang duk make up lah, seorang duk pakai baju lah. Duk celah mana keluar pintu tiga. Tak boleh tak? Ni mesti boleh. Aku dah agak lah. Two is better than one. Eh bukan, three is better than two. Haha. Tak boleh kak. Nampak macam shadow ni. Aku rasa boleh lah kot. Awak ada kerusi. Awak ada kerusi. Kenapa ada kerusi? Alah, kerusi patah. Kerusi patah bro. Apa aku tutup. Hai. Ciao lu. Tak boleh ciao. Tak boleh ciao weh. Alamak, kerusi dah lah retak ni. Alah. Tolonglah. Hello. Hello. Apa hal tadi? Apa hal? Aku terkejut betul lah. Ada ke orang tu sekali lagi? Ya. Tak boleh lah. Tak boleh tekan tu. Apa hal bodoh jerit macam macam tu. Ah, reality. Aku terkejut bodoh. Ada setan tu tadi. Apa dah faham. Aku tak suka setan-setan ni. Siapa je suka setan ni. Tumbuk pun mereka ni. So-so. Tak boleh. Tak boleh. Ni mesti boleh. Aku tak boleh guna flashlight. Gentle weh, bateri habis lah weh. Tak sempa ni, tak sempa ni. Tak sempa tu nyala. Tak, bateri aku mana? Bukan bateri, mana ada bateri? Tak. Aku betul-betul pisang eh.
Ni gelap sangat ni. Eish, siapa bateri ni? Oh, kalau cahaya sikit tu mesti pintu kan? Okey, 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 aku tahu, aku tahu. Dah sekarang ni aku tak tahu siapa bateri aku habis. Hello. Hello. Ish, aku tak faham ni. Flashlight aku pergi mana? Oi. Eh. Eh. Tak boleh buka. Uish, gelap teruk weh. Uish, tak nampak weh. Uish. Oh my god. Hai, patuk. Bapak dua patuk. Bapak tiga patung, bro. Bak bodoh saja. Dia tengok weh. Hang nampak kepala dia. Bulu roma aku naik. Gentil. Okay. Dia macam ada banyak steps. Ni mungkin pintu kedua. Mari kita masuk. Eh, bukan. Tak ada. Ah, ini kalau kita minta tolong, maksudnya jangan. Tengok dulu, baru tolong. Ha, tak ada. Tapi kalau apa kat sini mesti apa picak juga kan. Takkan apa tak guna otak kot. Walaupun ada help dekat sini, tapi hampa nampak setan kat sini. Ah, nampak sangat hampa. Tak, sekarang ni awak aku nak masuk. Ya, ada setan. Aduh. Ada kunci ke? Tak ada nak buka ni. Pintu tadi. Okey dah. Okey dah. Okey dah. Tu apa? Tu apa? Tu apa? Tak ada apa bro. Tak ada apa-apa. Allah ini. Mungkin kat lantai ni ada kunci ke, tak tahu. Try pula dah. Try check dulu ni, ni macam rokok Marlboro. Ush, apa ni isap rokok Marlboro apa ni? Aduh. Dah lah isap rokok tak bagus. Tak apalah apa dah. Apa hantu kan? Memang dah mampu ya pun. Hey ho. Ha? Ya apa tu? Ada orang sebut ke? Hey. Aduh, ada orang jerit. Ada orang jerit. Uish. Dah tu? Nak buat apa lagi? Aduh, jetel lah. Pintu apa buka? Ingat je pintu buka. Oh, pintu ni ke buka? Alamak. Hello. Assalamualaikum. Saya Reza Dud, YouTuber, Vine, Instagramer, student, degree, tengah mencari rezeki dan saya praktikal sekarang ni sebagai wartawan yang depa tak ada pilihan untuk ambil dah. Jadi saya lah orang yang terakhir dan mereka semua orang reporter tak nak, tapi mereka pilih saya kerana mereka suka dengan saya secara tiba-tiba. Sebelum ni mereka tak suka saya, tiba-tiba bila ada kerja seperti ini, tiba-tiba mereka suka saya dan mereka ambil saya. Saya tidak tahu kenapa, tetapi saya ingin cuba. Alamak. Bawah. Down we go, my friend. Hello. Alah, kat sini lah. Tak, sekarang ni aku mau buka. Aduh. Alah. Janganlah buat lagu macam tu. Jangan. Oh. No. Ambil lilin boleh?
Tak boleh weh, apa punya game ni? Secara logiknya boleh ambil kot. Kiri kanan. Hey yo. Hey yo. I'm sorry. Sorry apa weh bodoh, pi diam sikit cantik lah. Cakap diam sikit bodoh. Hello. Hello. Alamak, dengan lampu tak ada, dengan torchlight tak ada. Ni pasal apa meja macam ni? Lari, lari pada siapa-siapa kau weh? Kau depa main paintball. Hello. Alright, macam ada tempat untuk apa orang ditangkap penjara je ni. Dungeon ke ni? Tak, siapa ni tengah katil ni tak lilin orang sebab tak tilam. Kau tahu tak tak tilam tu apa dah? Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Tak maulah. Weh. Tak maulah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab balik dia. Kalau depa jawab memang ada orang dalam tu dan hang lari. Bodoh lari. Hello. Basuh muka sikit. Ash. Ash. Amboi Reza basuh muka macam tu. Tak sebab di dinding ni tembus api. Biasalah. Nampak macam mana? People change. Cik, people change. Aduh, tak nak kena-mengena Reza. Try jalan pipar ni. Alah, hai, pintu ni pula boleh buka. Tak boleh buka. Ha? Find the key. Find the key. Find the key apa pula? Death will come. Alah, aku dengar ada orang cakap sebelah telinga aku je. Find the key. Aku tak ada key. Silap besar lah Reza. Come to me, my child. I await. Dia sebelah aku. Aduh. Kenapa? Oh, bodoh. Alamak, semakin dekat ke ni? Hah, dia tak nampak aku. Tolonglah dia tak nampak. Macam kunci. Tak ada kunci. Dia masih ni kau weh. Janganlah dia main. Eh, apa ni? Walid cantik ni. Dinding-dinding basah. Aduh. Aku sekarang ni ketiak dah basah weh. Ketiak basah rencun weh. Shh, dia boleh tak? Shh. Tadi hang ada aku tapi awak takkan mau, tak mau kacau aku weh. Kunci mana? Aku dengar tapak kaki. Aku dengar tapak kaki gentle. Hello. Studio depan. Embrace the darkness. Dia punya suara taklah seram sangat. Taklah seram sangat. Tapi boleh lah. Gagah lah. Boleh gagah lah. Tak ada. Sekarang ni kunci mana? Aduh, gagah tak gagah kunci tu. Eh? Oh, ni apa? Aku tak faham tu lah function game ni. Dia main balik tu nampak. Dengar. Dengar tu dia main balik. Ingat tapak kaki tak? Dia ingat tapak kaki tak, geng? Ingat tak? Dia main sini balik. Death will come. Mana weh? Come to me, my child. Kunci tak sekarang ni? Kunci mana kunci? Alamak. Tunggu dia pergi sekali lagi kot. Tak tahulah. Aduh. Lek.
Lecek satu bilik ke? Diam, geng, diam. Kalau aku pergi sebelah. Cantik. Alamak, dia main kat aku. Dia shadow follow. Come to me, my child. Patah balik kot. Feed me. Embrace the darkness. Kunci. I await. Kunci. Allahu Akbar. Ada masuk bilik ni ke? Alamak, masuk balik. Aku tak boleh. Let lu. Tunggu dia balik. Tunggu dia patah balik. Death will come. Tunggu dia patah balik. Pusing. Cepat. Okay, Jun. Cantik. Kita menang. Kepala otak dia orang macam tu. Duk jalan macam tu. Aduh, minta penampak dah. Hak ni lagi minta penampak. Tempat apa pulak ni? Ezra, jangan gelak Ezra. Ni game serang. Ha, gelak apa gila. Lagi orang tengok-tengok ni replay. Mesti apa cakap, oh gila dia tu ni. Game serang kot, gelap apa. Dah aku tak tahu nak buat apa, takkan nak jerit. Aduh. Yalah, kenalah jerit ni. So, nak jerit macam mana tak nak suruh dah. Takkan. Hello. Pintu. Yes. It's locked. Find the key pula. Find the key lagi, bro. Dia ada lagi, we. Ha, nampak tak? Tu. Cacat weh. Oh. Allahu Akbar. Kunci ke? Alamak, kunci mana? Tutup lampu. Sektor litar dekat mana? Mana kuncinya? Alah. Cantik weh. Kunci dia. Ha, kunci. Allahu Akbar. Syukurnya. Ya Allah, rezeki aku. Ya Allah, Tuhanku. Ya Allah, kau berilah aku kekuatan. Rezeki yang kau tidak. Bukan pintu ni. Oh.
Buka pintu ni bro, buka pintu ni. Pintu ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pintu ni. Ciao dulu, ciao. Alhamdulillah, weh gila. Ha. Kita berjaya, geng. Hei. Aduh. I feel the shadow, bro. I feel the shadow. Come to me, my okay, child. Okay, okay. You win, you win. Apa? Bapak bangga tu dapat ambil game ni. Okay, this adalah setakat situ sahaja behind you. Kalau apa suka video ni, apa like, share and comment down below apa pendapat apa tentang video ni. And I see you in the next video.